Alright gang. Ni, aku tak payah cakap kereta apa. Kereta Audi RS3 Abah Harif punya, nombor tak bagi lah. Ni nak jual gang, 4 sale sebenarnya. So spek dia ni, sebiji spek aku. Dalam, lampu, laser light. Okay, banyak orang tanya aku lampu sebenarnya. Kalau aku tengok 1, 2, 3 ni laser light. Dia ada 2, pecah 2. Pecah 2 tu dia yang biasa ni lampu. Ni 3. Lampu saja sebenarnya dah mahal kan. So kita tengok apa yang ada pada kereta dulu lah. Sebelum aku tengok dalam, bagi tahu harga berapa. So kereta ni sekarang horsepower dia kat 500 lebih bang. Kat 500 lebih. 498 lah. Kalau 97 lah kan. Kalau Ron 100 ataupun minyak racing kau dapat lah 500 lebih. Okay, sekarang ni intake Venturi complete bagi dengan Venturi turbo inlet carbon fiber juga pun Venturi. Lepas tu intercooler Forge. Kalau aku tengok dari depan tu, kau nampak tu bapak besar intercooler dia. Okay, Maxton body kit complete. Maxton body kit complete eh. Complete depan belakang. Okay, exhaust Miltek gang. Exhaust Miltek. Bang, ni Miltek 4 inch eh, downpipe? Ya, yeah, depan 4 inch eh. Downpipe semua Miltek. Sama macam aku juga exhaust dia. Sebiji macam aku. So, rim pakai, bagi rim ni eh, bang. Bagi sekali rim. Lepas tu Yamaha dia ni lah. Ni Maxton spoiler sama macam aku. Ini gang, spoiler ni. Kalau kau tak nak kau buka lah, tapi spoiler ni rare. Spoiler ni Abah Haris seorang je pakai. Sebenarnya lah, tak pernah aku tengok lagi spoiler ni. Dia seorang je pakai. So, Miltek exhaust ni Maxton juga diffuser. Miltek exhaust gang. So, benda-benda yang kau dapat kat kereta ni sebenarnya dah memang jimat banyak lah. Lepas tu dia ada kantara, stitching mega, RS3 dosi, seat sama macam aku. Steering pun sama. Steering, pedal shift. Oh, pedal shift pun sama macam aku gang. Ini Urus punya pedal shift, nampak tu? Urus punya pedal shift. Lepas tu ring merah ni pun sama macam aku gang eh. Ring merah. Alamak, sebiji macam aku lah. Tengok dari belakang. Jadi kita minta bari belanja. Sound dia gang. So seat sama macam aku belakang. Tuning apa bang? IE. Bawah dah ada soundproofing the whole body. Okay, bawah semua dah soundproofing the whole body. Stage 3 bang ni bang? Stage 2. Tapi TCU stage 2 plus. Okay, TCU stage 2 plus gang. Okay, bawah semua tu kau nampak tu. Ni semua dah soundproof. Dah soundproof semua. Ada ni. Aku pun tak ada gang. Abang Harif dah complete semua dah. So kau dapat kereta ni memang dah tak perlu buat apa lah. Jimat banyak lah. So harga nanti kau sembang dengan Abang Harif lah. Kau datang mileage sendiri. Lepas register mileage berapa bang? RM33,000. RM33,000 ke? Okay. Pakai baru RM5,000 mileage. Lepas beli tu pakai baru RM5,000 je. Kereta ni memang tak sampai RM5,000 pakai. Ini Yamaha ni dia seorang je pakai dalam Malaysia ni. Dia tu tanya aku, kau nak tak pergi? Kau nak tak? Tak nak bang, apa pakai? Aku pakai seorang ke? Ya, ni order kat mana dulu bang? Hong Kong gang. Ini Hong Kong. Hong Kong punya carbon fiber dia order. Okay, kita minta barang belanja sound sikit. Kita minta exhaust Miltek sebiji je aku. Cuma dia mapping dia IE, integrated engineering punya mapping. Fossil kan. Tapi sound dia gila. Mati. Kunci tak ada. Tak ada dalam bakul tu. Okey, jap geng, kita ambil kunci jap. Geng, RM2,000 je pakai. RM3,200 masa mula-mula register. Register 2022 11. Tu servis lagi sekali. Baru pakai 2000 pun servis juga. Pakai 2000 dah servis geng. Mileage rendah geng kereta ni. Mileage rendah. Banyak jimat lah. Sebab intake ni saja. Sama spek lah. Sama spek. Intake saja dah berapa dah. Eventually ni berapa bang? Lebih kurang harga.
49,000 lah. Rasanya sekarang eventually dah naik harga. Ah, dah naik harga, dah belas kot sekarang. Terdengar exhaust, terdengar exhaust. Bang, dynamic bang, dynamic bang. Ah, nampak dynamic dia berubah. Kuat bunyi bang. Ini kan AI kau. Saya Revo. Ha. Tapi sama kita horsepower sama. Horsepower lebih kurang tapi sound dia bunyi jahat kan dekat AI punya tuning ni. Dia bunyi kasar lagi. Aku je tak sekasar macam ni. Ha, tapi mid-tech sama exhaust ah. Downpipe sama 4 inci. Kereta ni body kit saja. Aku rasa 78,000 dah body kit yang Maxton ni. Kau dah jimat 78,000. Campur spoiler ni dah jimat banyak ah. Ezra dah belah-belah dah. Mintek pun mintek. Tapi body kit saja ni pun campur spoiler ni pun rasa dah 78,000 dah total semua ni. Kan? Lebih tau. Okay. Ha. Spoiler ni dalam aku beli harga dealer lah. Ini pun dapat 1,500 kan harga dealer. Harga dealer ni geng. Maksudnya kalau Maxton ni pun aku beli tu lagi pun complete set pun kat 6,000 lebih. Campur ni 4,500 10,000 dah. Ini aku tak ada benda alah belakang ni. Baru ada. Track spec kan. Tahun 2018. Buka harga 370. Ha. Tak pun nego lah bang, call abang sendiri lah eh. InsyaAllah. Ha, korang kalau berminat korang tak boleh. Tak apa dah kita iklan. Kita bukan rushing lah. Maksudnya kita nak cari yang betul-betul ambil jaga. Kita suka macam tu cari buyer. Betul. Sebab barang kita dah buat. Biar dia pun jaga dengan dengan kasih sayang. Dengan baik lah. Nombor tak bagi nombor apa? Eh tak ya. Nombor tak bagi kan. Kau jangan minta. Dalam geng grup WhatsApp Aris, grup Aris kan. Betul, beli-beli je masuk dalam grup tu terus. Yeah. Kena racun tu lagi. Lagi. Lagi kau kena racun. Jadi stage 3. Ha. So kereta ni sebenarnya ambil-ambil dah 500 horsepower kah? Kau tak payah nak fikir apa dah. Kali clear lah, mesti kaki je. Color putih ni rare kan. Color putih pun sebenarnya jarang kau nampak Aris warna putih, selalunya nado grey, hitam dah banyak dah. Dah nak terfikir nak buat wrapping color matte black tau. Matte black eh. Ha. Oh, dah nak jual apa tak payah wrapping ah. Itulah kalau ada buyer yang bertuah tu dia nak buat color lain kita boleh bagi. Boleh belanja lah. Boleh belanja. Ah, okey geng. Nampak geng. Kalau kau beli kau nak pilih rack apa kau nak tu selesai baru belanja. Kasih jadi je. So dia punya seat back pun sama macam aku. Merah ni sama macam clutch sport tadi. Seat ni pun ni yang mahal ni geng. Apa? Urus punya pedal shift steering mantap jimat banyak dah dia depan kalau Brembo dia 8 port tau 8 port bukan 6 port huh. Naik macam je banyak jimat korang dah sebenarnya kalau ambil ni. Eventually warna merah ke jarang tengok warna merah selalu warna biasa carbon fiber tu lampu laser light kita cooler jahat ni nampak depan ni kita tengok Forge aku kan tak nampak sebab dia duduk dalam eh. Batang tengah tu abang hari buka dia boleh pasang lah batang tengah tapi dia buka nampak itu cooler tu lagi jahat. Nampak menonjol lagi lah. Dia punya besar tegula ni rapat sampai atas ke yang nampak. Kalau original yang kat sini je rendah. Ni tukar rapat sampai atas. Memang jahat kan. Mantap. Cuy, ada apa? Firefighter lagi ni. Untuk track ke apa ke ada firefighter. Oh macam ni buku dia taruh. Aku baru tahu geng. Okey okey. Aku tahu kali ni buku. Faham?
ramai gila. So rim dia pakai sekarang ni ABT punya rim. Siap ada D1 Motorsport kan. Forge. Jahat. Jun. Ni AI punya logo. Track kan, track punya. Track punya kan. Jahat kan. Siap ada Audi dashcam lagi, dapat bagi sekali. Dashcam dia Audi eh, nampak tu. Audi punya kan. Ha, macam Audi tu. Oh okey. Audi geng, Audi. Zim ambil ni. Orang kata ambil zat dia. Boleh ni Zim. Kau boleh Zim. Kau akan popular di Kuala Lumpur. Tadi saya tengok video abang bila try dengan Sajat. Akan percaya kau nak. Kau akan popular kat Kuala Lumpur. Ben Olsen punya speaker ya. Kalau RSD dia datang Ben Olsen punya. Jahat. Heish, jahat pula aku tengok spoiler ni. Kan? Kan? Dia nampak pelik tau. Unik. Nampak penuh sikit belakang. Kau minat spoiler belakang macam tu? Ha? Ha kan? Maksudnya yang pakai kat Malaysia sebiji ni je kan? Satu ni je, Abah Haris je. Dia nak jual. Tapi kalau tak ada bayar pun dia pakai.